Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Mei
2019 pukul 13.30 sampai dengan selesai, bertempat di gedung Seleta Ballroom lantai 5 Medan. Peserta kegiatan seminar kali ini dihadiri sekitar 2.000 peserta yang semuanya berasal dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia, dosen dan juga tamu undangan. Adapun yang menjadi pembicara ataupun narasumber dalam kegiatan seminar kita pada hari ini, yang pertama ada Bapak Hendy Stiono, yang kedua ada Sarah Agnestika, dan yang ketiga ada Dennis Hadi. Hadirin yang saya muliakan, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dan usaha dari semua pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Kami sebagai panitia penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, dan kami akan terus berusaha untuk meningkatkannya menjadi lebih baik ke depannya. Selamat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya demi kemajuan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Cus Fitri Rostina SLM. Kami persilakan untuk datang kembali. Berikutnya kata sambutan dari Rektor Universitas Prima Indonesia yang akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Universitas Prima Indonesia, Bapak Seno Haji, S.Pd., M.M.K. Bapak